promonya ini ada Predator 500cc non lipat dan juga yang lipat. Ini berlaku untuk 7 hari dan 7 unit saja. Beli Predator 500cc gratis pompa senapan angin mano besar ya teman-teman. Kapan lagi nih beli senapan gratis pompa mano besar? Wah, buat kalian yang berminat bisa langsung di order dari sekarang supaya nggak kehabisan promo ya teman-teman. Gejluk juga, di sini kebanyakan gejluk ya, karena gejluknya gejluk Escobar itu baru aja ready. Untuk yang quarter pertama sudah habis. Jadi kalau kalian pengen gejluk Escobar, inden dari sekarang ya supaya nggak kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bedler semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel YouTube Yovanda Trisen. Manca. Hari ini saya nggak akan review unit, tapi sekarang saya akan jelasin ke kalian soal prosedur pengiriman di Trisen Indonesia. Dan ini contoh unit yang sudah siap kirim ya teman-teman. Dan setiap unit yang akan dikirim ini selalu kita tes akurasi supaya enak waktu digunakan. Dan untuk yang pertama di sini, ini ada pesanan dari Bapak Arfan, ada di Kapuas Hulu ya. Ini ada gejluk AK. Oh ya, soal prosedur pengiriman di CV Trisen Indonesia ini, setiap unitnya itu selalu kita tes akurasi dulu. Habis itu kita fotokan ya, fotokan beserta kelengkapan yang dipesan. Habis itu kita kirim ke customer supaya bisa dicek ya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai berarti sudah siap packing. Dan untuk proses pemakingan ini kita selalu pakaikan bubble wrap tebal di unitnya. Habis itu kita masukkan di tas ransel kamu itu. Terus di bubble wrap dipakaiin bubble wrap tebal lagi seperti ini. Dan supaya lebih aman lagi kita tambahin pakai packing kayu. Seperti ini. Nice. Dan ini adalah salah satu promo cuci gudang di Trisen Indonesia. Untuk promonya ini ada Predator 500cc non lipat dan juga yang lipat. Ini berlaku untuk 7 hari dan 7 unit saja. Beli Predator 500cc gratis pompa senapan angin mano besar ya teman-teman. Kapan lagi nih beli senapan gratis pompa mano besar? Wah, buat kalian yang berminat bisa langsung di order dari sekarang supaya nggak kehabisan promo ya teman-teman. Dan untuk yang kedua di sini ada dari Bapak Joni Hendra Simar Mata di Tangerang. Untuk ekspedisinya ini pakai JNE dan Bapak Joni ini order yang Predator 500cc. Beli senapan gratis pompa ya, ini berlaku untuk transfer langsung ke rekening kita Trisen Indonesia. Jadi kalau COD untuk gratis pompanya ini tidak berlaku ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga di sini ini COD juga ada dari Mas Epi di Banten juga. Ini pakai ekspedisi JNE. Ini gejluk juga. Di sini kebanyakan gejluk ya karena gejluknya gejluk Escobar itu baru aja ready. Untuk yang quarter pertama sudah habis. Jadi kalau kalian pengen gejluk Escobar inden dari sekarang ya supaya nggak kehabisan. Terus yang ketiga di sini ada Mas Muhammad Ariadi di Maluku. Ini gejluk juga. Gejluk gamo kamu ya, gejluk gamo hitam ya maksud saya. Ini COD juga. Oh ya, dan di CV Trisen ini kita selalu pakaikan surat kepolisian seperti ini. Supaya paket kalian nggak sampai nyangkut di jalan ya, teman-teman. Dan di sini juga ada video unboxingnya. Apa maksud saya fragile? Fragile. Jadi di sini nanti setiap paket datang wajib videokan dari awal sampai akhir tanpa jeda. Jadi nanti kalau ada kendala kenapa-kenapa di unitnya kita bisa bantu. Itu ya. Tapi nanti kalau tanpa video, kalau ada yang klaim senapan saya rusak tapi nggak ada video, mohon maaf kita nggak bisa bantu. Dan yang selanjutnya ada dari Mas Muhammad Hatta, ini di Bangka Belitung, ini COD juga, ini gejluk klasik ya teman-teman, OD22. Terus selanjutnya ada dari Mas Wiji Subanten di Sumatera Selatan, ini gejluk juga, pakai COD juga. Terus selanjutnya dari Ibu Endang Purwanti di Jambi, pakai COD juga ya teman-teman.
Dan ini juga ada paket yang kecil juga. Ini ada paket spare part dari Mas Aji Nur Mahmudi di Blora, Jawa Tengah. Ini paket spare part. Ini juga ada paket spare part juga. Ini laras gejluk ya. Ini Mas Samaluddin di Aceh. Jadi buat kalian yang pengen order atau pengen dapetin promo, buruan hubungi nomor saya di bawah sini. Bisa transfer ataupun COD ya teman-teman. Dan pastikan kalau transfer, rekeningnya ke sini atas nama Trisen Indonesia, ada BRI dan juga BCA. Untuk selanjutnya ya, saya akan kasih tahu ke kalian posisi, biasanya kita tes akurasi itu supaya kalian nggak penasaran. Sekilas aja ya tapi. Dan untuk mejanya ada berada di sebelah sini. Sebelah sini teman-teman. Ini biasanya dipakai di meja 2 itu. Ini yang pakai ragum. Ini yang biasanya kita tes akurasi dan untuk sasarannya ada di sebelah sana. Jarak kurang lebih 25 meteran ya. Jadi sebelum unit dikirim pasti kita tes akurasi. Dan untuk ekspedisinya saya jelasin lagi di sini. Untuk ekspedisinya ini ada pos ekonomi dan juga JNE. Tapi nanti kalau transfer langsung bisa kita bantu carikan pakai ekspedisi yang termurah. Biasanya nanti itu ada ekspedisi JNT Kargo seperti itu. Tapi kalau COD hanya bisa via JNE dan juga pos ekonomi aja. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian kurang ngerti apa yang saya sampaikan, mau tanya-tanya dulu atau apa, bisa langsung hubungi nomor saya di bawah sini. Untuk saat ini sekian dulu ya dari saya. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.